Hai guys. So hari ni kita nak test kita punya apa tu barbecue drum. Kita nak masak smoke salai. Smoke salai. Kita punya roast beef salai. Daging untuk masak lemak kita nak torai. Salai guna ni. So kita guna arang kayu bakau, charcoal. Yes, I mean, okay, pancur daripada Melaka eh. Dia gunakan kayu bakau. Ini fire starter. Okey dah. So sebab apa ya? Dalam drum ini besar, kita tak payah nak pecahkan lah. Masukkan dia. Ada besar tu. Okey. So, kita ada 4 fire starter. Kita akan bakar. Nampaklah. Tengah kejap. Dah lah. Oh, hujan pula guys. Kita baru nak barbecue. Dia hujan pula. Kita takpelah. Okay. Tengok kita punya api. Kita punya arang dah ada bara. Panas juga ni. Walaupun sebenarnya tak nampak sangat kan, tapi dia dah ada bara, dah panas lah. So sekarang kita boleh letak kita punya daging lah. Ini tadi kita punya red. Oh panas, dah rasa lah punya bahan, dia punya bahan asmara daripada. Okay. So, kita pergi ambil kita punya daging. Okay guys, ini kita punya daging. Ini 4 kilo. Kita ada satu lagi dulang. Lagi 4 kilo. So, kita akan bakar 8 kilo. Kita akan salai 8 kilo. Okay. So, daging ni kita dah bukan perap dah. Cuma letak garam black pepper je. Kita kasih dia sit at room temperature. Okay, bila tersebut kita bagi dia room temperature supaya memang cara dia nak masak macam itulah. Okay, so kita akan letak dia lah. Sebab benda ni lah, buat sebelah tangan yang susah juga lah. Sebenarnya orang him. Oh dia, sebab dia untuk smoke eh. Jauh jugalah dia daripada bara tu. Tapi kalau ni kita macam nak sear dia juga. Kita sear, selepas kita sear baru kita smoke. Okay. Ada orang dia smoke dulu. Mana-mana pembuawai lah. Okay, sekarang kita dah letak 4 kilo. Kita akan ambil lagi. 4 kilo. Daging ni merah-merah lagi guys. Tu bos, bos baru balik daripada mistika. So rasanya nak guna yang bawah je kot. Tengoklah kalau dia dah garing, baru kita move ke atas untuk lebih dia macam smoke dia. So, sekarang ni kita letak bawah dia. Kita nak kasih dia sear the meat. Okay, yang ini apa nama dia, bagian apa ya, bagian keep roll yang orang cakap harimau nangis, so dia ada dalam keep roll tu. Tapi bagaimana tak tahu, sebab dia berlemak, lemak, banyak lemak kan. Lemak dia ni yang buat juicy. Okay. So sekarang ini berapa kilo? 6 kilo eh? Ni 4. So 8 kilo. 8 kilo boleh muat. Boleh muat lagi ni. Kita nak selit atas ni smoke. Okay dah. So sekarang kita biar smoke sahaja. Kita tengok sekarang ni temperature dia berapa. Sekarang ni belum lagi. Sekarang ni smoking kan. 100.
katakanlah 100 Fahrenheit. Ni Celsius. Belum lagi lah. Tapi sekarang ni kita nak grilling, kita nak searing sepatutnya. Hopefully dia akan naik sampai grilling pun dah okey lah. Dia akan akan sear. Okey, sekarang setelah beberapa jam, temperature dia dalam smoking aja. Dalam 100 lebih lah smoking. Kita tengok lepas ni siapa yang makan masak lomak boleh beritahu lah macam mana rasa dia, ada rasa asap ke tak. Okey, sebab nanti kita akan masak lagi benda ni untuk rasa asap ni. Ni pun kita nak balikkan dia. Dia punya asap ni dah serap ke dalam daging ni. Rasa lebih sedap eh? Ada rasa macam asap lah, itulah. Lepas ni boleh try lah. Sepatutnya ada rasa arang tu lah. Ada rasa macam sate ke apa ke. Asap. Wow. Nampak tak? Ini sebab dah nak maghrib kan. Daripada pukul berapa tadi sampai nak maghrib. So kita asap dia pun, api dia pun bara dia lagi lah. Tapi dah tak, kena tiup sikit. Dah. Tapi biar lah. Oh dia nampak juicy ya Biak. Memang lah. Nampak tu air dia pun gelap ni. Sekarang ni tunggu jap. Nak buat apa? Buat arang dia masih berapi lagi. Kenapa? Ini ada lagi pas. Ini kan pegang tu. Sebelum ni kita masak dekat dapur je. Yang ni kita betul-betul salah ya dia. Pula. Kipas-kipas mana? Kat dalam tak ada ke? Atau ni je? Tak ada, kita pakai kipas. Kita pakai kipas kebas. Jangan sangat kau lagi. Apa? Asap. Memanglah. Biasalah you. Tapi makan sate itu ingat macam mana? Ha, ada yang makan sate? Janganlah. Abuk dia. Abuk. Ada? Alah. Kalau nak makan sate itu, baik makan dalam microwave. Sate bakar-bakar microwave. Api dah marak balik. Okay. Kita tunggu lagi eh. Ambil gambar pun gelap lah. Apa, nanti kita tengok macam mana hasil dia dah siap. Okay. Okay.